lagu yang ingin ku nyanyikan. Terkenang semua kenangan yang tak ku alami. Ingin ku buka lembar baru untuk meneruskan hidupku. Tak mau lagi kenangan selimuti diriku. Semua orang ingin bahagia menjalani hidup di dunia ini. Ingin ku bukakan kesenangan yang sejati. Hari ini ku dendangkan lagu yang ingin ku nyanyikan. Terkenang semua kenangan yang tak ku alami. Rapi nih, ada yang pakai putih, pakai merah tua, rapi. Ini lambang kayaknya Indonesia ini. Kagak ada orang ini. Siapa? Teman apa? Ini Sando apa? Tahu. Sando. Bukan Sando. Apa? Saingan dokter. Apa ini? Ini dokter. Pak dokter. Dokter. Nama Pak dokter sehat. Sehat. Sehat dokter. Di mana dokternya sehat? Kok kira dokter tidak sakit-sakit juga? Dokter juga manusia ya. Dokter. Dokter sakit juga tuh, Pak. Dokter bisa sakit. Iya, dan Mbak periksa sendiri. Aduh. Eh, jangan dulu terlalu tanya ini. Ini rapi sekali nih, Dok. Iya. Dari mana ini? Ini baru saja tadi saya selesai seminar. Seminar. Seminar tentang, Dok. Seminar tentang anu jalan. Bukan. Tuh, orang belum tahu DP nama. Nggak belum tahu kan? Tidak tahu. Pemain musik belum tahu. Yang di rumah juga belum tahu kan? Makanya harus orang... Tak kenal maka tak jumpa. Tak sayang. Nah, itu DP. Mungkin bisa diperkenalkan DP nama ini? Kalau saya Dr. David. Halo Dok, saya panggil siapa? Dokter atau David? Boleh panggil David. Boleh dua-dua, Dr. David. Boleh. Dr. David. Boleh juga dipanggil Hey. Hey, okay. Hey Dok, don't let me down. Oh, okay. Itu bukan. Nah, kalau yang saya bilang ini Dokter David. Nah, ya? Ini saya punya teman. Oh, teman. Oke. Okay. Saya Herawan. Ya, betul. Kalau tidak mungkin datang di warkop Baku Mus. Teman orang. Baru kan. Iya, itu dokter siapa ini? Saya Dokter Herawanto saya. Kalau yang dipanggil apa ini? Wawan, Wawan. Ya, supaya... Wawan dokter, Pak Wawan dokter juga? Tidak, saya di kesehatan masyarakat saya. Oh, di Kesmas. Iya. Kesehatan. Kalau enggak? Saya Kesbang. Dokter Kesbang Pol. Itu kesatuan bangsa itu Kesmas lain. Nah. Aduh, ini pas-pas ini. Lagi maraknya corona dengan vaksin ini, Dok. Ya, betul. Saya ini, Dok, orang yang tidak terlalu anu apa vaksin. Kenapa enggak jauh? Takut tenang, Jo. Saya belum terlalu anu tentang vaksin, Dok. Makanya saya tak tidak mau. Berarti ini belum divaksin? Belum. Kalau teman satu? Oh, saya baru satu kali. Oh, baru satu kali. Oh, baru satu kali. Jangan sadikin, anak. Saya belum mau divaksin, Dok. Kenapa soalnya tidak mau? Belum ada yang menjelaskan ke saya bahwa vaksin itu baik untuk kesehatan kita. Oke, berarti karena pemerintah sudah bilang harus divaksin berarti baik untuk kesehatan. Kan kita ini harus mendengar, tidak mungkin cuma mendengar begitu, harus divaksin. Kita kan sebagai masyarakat yang punya akal dan pikiran. Mantap. Iya, ngaco mbak sendiri. Nggak nonton berita juga. Iya, kau tahu saya cuma nonton TVRI Palu ini, kasihan. TVRI Palu, susu po ada juga itu. Waalaikumsalam. Siapa? Farid. Farid. Habis divaksin gitu orang. Kan, kau habis divaksin? Iya. Enak? Enak. Rasa coklat apa? Rasa strawberry.
ini kenapa? Saya ini juga pakai lengkap. Apa namanya ini? APD. APD. Anak Pongkodero. Ode mau. Dok, ayo gabung meningkat dok, ayo. Badelok orang, badelok. Kamu ini seharusnya ini apa? Diapresiasi dong. Tidak. Saya lihat dia ini kayak pucat. Jangan-jangan tak salah suntik kan? Tidak. Tadi mana rasa bagaimana itu? Ini sehat. Saya rasa kayak ada rasa stroberinya pokoknya. Barasa langsung di darah begitu, tiba-tiba langsung barasa di leher. Lapar. Kayaknya begitu, rasa begitu sedikit. Apa sabar satu kali itu? Ada mengantuk kan? Sedikit, mulai-mulai pusing-pusing. Tuh, kenapa dia yang kau menggigil? Dia yang divaksin, saya yang gigil. Jangan kayak divaksin kan? Kau divaksin kah? Supaya pura-pura kan? Pura-pura divaksin. Oh, tidak boleh pura-pura. Jangan boleh. Pura-pura dong. Jangan. Hati-hati. Apa dia belum disuntik? Hati-hati, dokter itu. Saya pegang juga ngangan, belum disuntik. Aduh. Ampun, dok. Di sini, aduh. Tidak enak, terlalu. Hati-hati, Farid. Aduh, ini bahaya juga. Kamu orang gue ini terlalu. Kau takut sekali pakai anu begitu, APD. Kalau dokter cuma pakai baju putih tuh. Saya supaya safety, berarti saya lebih safety daripada dokter. Jangan kelupa. Apa? Dokter sudah divaksin 2 kali. Oh, iya. Iya, mana bicara-bicara vaksin, enggak usah divaksin. Belum, takut. Nah itu, baru mana dia percaya ini? Saya bukan anu, saya belum percaya itu vaksin, soalnya dari Cina tuh kata ini vaksin Sinovac ini. Saya takut. Apa definisi? Sinovac. Nah, itu. Bukan Ci. Ci apa? Ci, paku 2 kilo. daripada pusing-pusing, saya ini sebenarnya datang kemarin mau cari tahu karena saya lihat dari jauh ada dokter ternyata ini. Saya dokter. Tanya, iya. Saya kira ini dukun. Dokter. Sando, saingan dokter. Oh bukan, ini dokter. Ada dokter Wawan dan dokter David. Buku. Dari Kesmas. Kesmas. Oh iya. Ya, Kesmas itu. Kesehatan masyarakat. Nah, masalah itu vaksin. Iya. Jadi begini sebenarnya dok. Ini kan banyak ketakutan di masyarakat ini kan. Iya. Ketika mau bilang vaksin ini orang sudah takut duluan dengan jarum suntik. Nah, kira-kira langkah awal supaya ini sosialisasinya lebih enak, bagaimana? Apa kira-kira langkah yang lebih tepat dilakukan seorang dokter untuk biar masyarakat ini mau divaksin begitu? Iya. Ya, Tami. Ini sebenarnya takut vaksinnya atau takut jarum suntiknya ini? Ah, ini macam-macam. Dua, kalau saya dua. Takut dua-duanya ya? Kalau saya dua dong. Takut dua-duanya? Dua. Saya takut jarum suntik masuk di tulang. Coba. Tulang sama. Belum sampai jarum, patah jarum. Dengan dipunya vaksinnya. Iya. Coba. Karena saya tidak tahu siapa itu vaksin Sinovac. Jadi, kenapa diam dulu? Siapa dia itu? Kenapa diam? Kita mau dengar akan. Kita mau dengar. Iya, Pak. Iya. Jadi kalau kita sekarang kan lagi dikampanyekan pemerintah untuk masyarakat itu divaksin COVID-19. Nah, vaksin ini sebagai salah satu upaya pencegahan begitu ya, Pak Wawan ya. Upaya pencegahan supaya kita terhindar dari infeksi COVID-19. Mencegah begitu. Itu. Diharapkan masyarakat juga terlibat. Jadi peran serta utama justru ada di masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang aktif mau divaksin, maka insya Allah infeksi COVID dapat kita atasi bersama. Belum masuk. Tunggu dulu. Tidak, ngane gara-gara ngana tidak, ngane ini tako. Jangan-jangan corona yang tako dengan ngana ini. Ngana, tahu kalau mau corona ngana, mau dianti di masyarakat ngana, terkecil. Ngana di gunung saja ngana. Di gua. Jadi kasih pemahaman dong. Iya. Kita ini sekarang kan masyarakat ini sudah di tataran masyarakat. Kan sini sudah ada bicara-bicara kan, bilang kalau misalkan divaksin itu nanti menggigil apa segala macam, sakit, ada yang bilang kejang-kejang kan. Jadi kita sudah takut duluan ini. Jadi bagaimana kira-kira sosialisasinya dalam bentuk seperti apa sih sebenarnya? Supaya kita paham juga kan, ya seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya kalau divaksin tujuannya saya jelaskan dulu tujuannya. Okay. Tujuan kita divaksin itu supaya membentuk kekebalan tubuh. Okay. Nah, masyarakat sudah kenal dengan namanya antibody. Nah,
itu kalau kekebalan tubuh kita sudah terbentuk, nah itulah yang kemudian dapat melawan virus COVID-19. Oke. Nah, itu harapannya masyarakat mau divaksin. Nah, kemudian setelah di seseorang itu divaksin, bisa saja terjadi hal-hal yang seperti tadi, ada demam, ada menggigil, ya. Nah, itu apa sih? Nah, kita mengenalnya sebagai kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, Bagaimana itu? Nah, padahal kita ini waktu kecil imunisasi dong. Betul. Jadi imunisasi yang waktu kecil sama dengan sekarang itu. Berarti tidak perlu dong, Dok. Kan jenis vaksinnya beda. Itu dia. Yang lalu apa? Novavax atau ini? Ini diputar-putar. Nah, kalau itu campakan. Iya. Vaksin campak supaya tidak mudah dicampakkan. Gitu ya. Luar biasa, Dokter. Gara-gara ngana. Coba tidak dicampakkan. Kurang divaksin ini jadi tercampakkan. Okay. Campakkan terus kita. Itu ngajamba bantang. Tapi, Dok, ya, waktu kita kecil kan satu kali saja. Betul. Kenapa ini dua kali? Nah, sebenarnya waktu kita kecil itu banyak jenis kita mendapatkan vaksin. Nah, itu pun mungkin kalau masih ingat waktu SD ada kelas 1, kemudian disuntik lagi di kelas 6. Saya lari waktu itu. Jadi lewat ya. Nah, itu. Jadi pada waktu SD saja kita minimal 2 kali itu divaksin pada waktu kecil. Saya lupa lah. Nah, itu tujuannya sama dengan ini sekarang. 2 kali kita disuntik. Tapi kan jaraknya lalu, ada dokter bilang tadi, kelas 1 dan kelas 2 berapa 1 tahun. Ini cuma berapa bulan? Betul. Kenapa bisa cepat? Ya. Kenapa tidak 1 tahun lagi boleh vaksin keduanya 1 tahun ke depan? Ya, memang sudah dilakukan penelitian untuk efektivitas dari vaksin itu, berapa lama dia harus disuntikkan antara jarak antara yang pertama dan yang kedua. Itu jaraknya itu menunggu hasil dari yang pertama? Oh tidak, dia tidak perlu menunggu hasil. Nah, jadi adik kita kan disuntik 2 kali ya, toh? Oke. Nah, sudah ada yang sudah 2 kali? Saya baru 1 kali. 1 kali. Apa dibilang yang dari Polres kemarin? Iya. Nanti bulan depan lagi baru. Betul. Datang. Kenapa mesti harus bulan depan, Dok? Nah, ya, jadi tidak begini. Macam habis 1 jam ini langsung suntik lagi ya? Iya. Nah. Itu suntik mati itu. Overdosis. Nah, tadi jadi begini, kalau kita vaksin yang pertama itu tujuannya untuk membentuk antibodi kita langsung. Yang kedua? Ya, jadi kita sudah mengenali dulu. Tubuh kita sudah mengenali, oh ada virus ini, maka antibodi segera dibentuk. Oh, berarti, maaf dong, tak potong. Berarti yang pertama disuntikan vaksinnya ini virus? Betul, jadi virus vaksin, betul. Wow, kau virus. Masa tuh kaki kau virus. Jangan kau di sini, keluar kau. Ini virus nah. Bagus ini. Tidak, namanya virus, tidak ada bagus. Itu menurut kau. Iya, mana ini? Suzur sekali. Terlalu banyak mana babi anu, baca film-film Kung Fu Master mana ini. Iya, terlalu banyak nonton film ini. Terus yang kedua itu apa yang disuntikan, Dok? Nah, jadi sama. Jadi yang pertama disuntikan dengan kedua itu sama. Virus sama-sama virus. Virus atau bagian dari virus. Okay. Nah, virus COVID. Semua virus yang virus. Betul, jadi bagian dari virus COVID-19. Nah, yang pertama tadi membentuk antibodi. Nah, yang kedua itu untuk menguatkan antibodi yang sudah ada. Yang kedua. Betul. Membantu antibodi yang sudah terbentuk, semakin kuat lagi dia. Itu tujuannya harus 2 kali. Dok. Ya. Untuk maksudnya meyakinkan masyarakat lagi dengan berita yang banyak beredar di masyarakat bahwa kalau habis divaksin ada yang demam tinggi, ada yang sampai beritanya katanya lumpuh. Badannya mati setengah, ada yang lumpuh. Ada yang pura-pura demam. Ada yang pura-pura demam juga. Pura-pura mau disuntik. Itu kira-kira bagaimana, Dok? Apa memang dia punya penyakit bawaan sampai terjadi begitu, sampai reaksi pada tubuhnya cepat sekali? Atau memang dia mengonsumsi obat mungkin di kelas yang agak berat? Iya. Kayak tinju saja kok punya nih, kelas agak berat. Ada kelas berat, kelas terbang. Kelas berat. Setinju itu kelas berat. Nah, ini kok bicara COVID atau apa ini? Bicara COVID. Itu. Tapi ada sabuk kayaknya tadi kan dokter David sudah jelaskan. Mungkin dari kesehatan masyarakat. Iya, karena ini harus penting. Iya. Ini harus disosialisasikan. Ini Pak Wawan. Biar masyarakat itu tahu. Saya perkenalkan ini Pak Wawan. Bukan Wawan Dero. Ingat. Tadi itu yang tolong Pak Dero, Wawan Dero. Nah, ini Wawan kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Oke, baik. Ini kan teman-teman semua tadi sampaikan ada yang sudah vaksin, iya. Ada yang baru 1 kali. Iya, 1 kali. Ada juga yang tidak mau sama sekali karena saya takut. Nah, itu sebenarnya gambaran memang masyarakat kita secara umum. Okay. Ya.
Jadi di masyarakat itu memang secara hasil survei ada 7% yang tidak mau memang divaksin. Berapa persen? 7%. Nah, ini masuk satu. Ini termasuk satu. Termasuk Anda juga. Iya. Kemudian ada 27% yang mau. Ragu-ragu. Oh, cuma itu. Kecil berarti yang ragu-ragu ini karena tadi dapat berita hoax, dapat berita dari temannya, yang dengar-dengar informasi yang kurang valid atau kurang sesuai. Nah, padahal vaksin ini tadi sudah dijelaskan sama Dr. David, ini sangat penting buat kita, ya, terutama tadi. Ini bisa mencegah penularan COVID, itu yang satu. Yang kedua, tujuan dari vaksin ini bisa mencegah kesakitan, supaya orang tidak sakit. Nah, tapi mesti vaksin sakit. Iya. Ada orang bagaimana tuh? Nah, itu sebentar, ada penjelasannya nanti dari sisi kedokterannya. Nah, yang ketiga, ini bisa mengurangi angka kematian. Jadi orang divaksin itu tidak langsung mati kalau dia kena COVID. Oh, berarti kebal. Ya. Jadi kebal. Yang dipotong. Betul. Nah, itu lain. Lain itu. Itu nenek punya itu, ya. Nenek punya. Ke timur kau. Itu Sando. Oh, nepu itu. Nepu punya. Lain. Biar orang kabal juga kalau kena corona pigi. Pigi juga. Nah, yang paling penting sebenarnya dari vaksin ini adalah munculnya kekebalan komunitas. Biasa disebut dengan herd immunity kalau bahasanya orang di NU begitu. Herd immunity. Jadi nanti orang-orang divaksin itu jadi kebal secara kelompok. Jadi ini kita orang baku teman, baku bawa semua di ruangan ini, kalau sudah ada divaksin kurang lebih 60%. Yaitu minimal divaksin 60%, maka kita semua bisa terjaga dari COVID-19. Bisa baku sudah itu? So bisa. Jadi contohnya kan seperti di Amerika, di Eropa, nonton bola kan, so tidak pakai masker. Waktu final Italiano, partito. Betul. Manum pengoro. Ya. Itu banyak orang. So tidak pakai masker. Tidak ada, Pak Anu. Tidak pakai masker. Baru baku polo-polo, tiap pakai baju. Ada pepoi keke sudah kasar. Betul. Bagaimana itu? Ya, itu karena mereka capaian vaksinasinya sudah 80%. Jadi 80% orang Eropa, orang Amerika itu sudah divaksin. Jadi mereka dianggap sudah kebal secara komunitas, secara populasinya sudah kebal. Vaksinnya. Tapi Pak Wan, ada kemarin ada teman juga ini. Iya. Dia sudah divaksin, tapi masih kena COVID. Ya, coba. Saya bingung juga, makanya kau sudah vaksin? Iya. Kenapa kena ulang? Makanya saya heran. Betul. Sudah bawa vaksin, kena ulang. Nah, dia sudah dua kali itu, kena. Itu begini, yang paling penting kita ingat, vaksin itu hanya salah satu pencegahan, bukan satu-satunya. Satu-satunya apa, Dan? Ya. Tidak, bukan satu-satunya. Maksudnya bukan cuma vaksin saja. Jaga jarak. Ada yang namanya 3M, atau sekarang sudah ditambah lagi 5M. Bahkan ada yang bilang 6M, dok ya? 6M. Nah, itu yang sebenarnya perlu dilakukan. Kemudian ada juga namanya 3T. Itu ya, tracing, testing, kemudian treatment. Maksudnya dicari, dites. Oh. Ya, kemudian itu baru diobati. Oh. Ya, begitu. Supaya enggak yang tadi itu yang saya heran, yang kenapa dia sudah divaksin, dia masih tetap kena. Kan berarti kekebalannya itu mesti divaksin ulang dia habis itu. Atau dia tidak kuat virusnya masuk itu yang disuntik itu. Oke. Berarti itu mesti saya jawab sebentar ya. Itu. Oh. Ya. Supaya berarti lebih jelas. Begini. Berarti kita ngopi dulu. Ayo, dok, okay, biar nanti ada jus apa itu. Aku enggak mau menjadi setan yang menakutimu. Aku enggak mau menjadi iblis yang menyesatkanmu. Mencintai aku tulus dan aku
Jadi pertanyaannya Om Pot tadi sama penjelasannya Pak Wawan sebenarnya nyambung ya. Bahwa vaksin itu bukan satu-satunya upaya kita mencegah. Kenapa divaksin, Dok? Nah, karena dengan vaksin itu paling tidak ada kemungkinan 63% karena efektivitas Sinopharm yang ada itu kurang lebih 63% melindungi tubuh kita. Nah, sisanya kita lakukan dengan hal lain. Salah satunya protokol kesehatan harus diperketat. Dok, apa Sinopharm tadi itu? Apa DPA? Sinopharm. Hah? Sinopharm. Sinopharm itu apa? Ah, itu sebenarnya perusahaan nama merek dagang dari vaksin. Itu yang mau jual. Iya, merek vaksinnya. Hanya buat peluangnya dorong deh. Kira, mau bikin virus anu vaksin dibeli satu dunia. Iya. Nah, itu karena betul dong. Yang penting bebas corona itu yang dia maksud. Nah, iya. Itu tenang saja kan pemerintah menjamin vaksinnya kita ini. Iya. Gratis. Nah, gratis. Bukan dok, saya ini masih takut. Hei, babantang ane. Mau hilang ane nanti. Jangan cuma bulannya hilang ane lagi mau hilang. Masalahnya corona. Saya masalahnya itu tadi itu sudah divaksin, tetap kena. Iya, bayangkan. Betul. Saya ini belum divaksin, belum ada kena ini. Belum divaksin, belum kena. Ya karena mana belum di swab. So di swab mana? Iya, sedangkan bahas swab teh mau. Dan jangan langsung corona enggak ini. Tapi tidak ngilu-ngilu tiba ingus tiba batuk. Itu anu namanya tempat gejala kan? Iya, betul. Ayo, lagi. Nah, COVID ini kan penyakit 1000 wajah. Ya. Oh, kayak anu itu ya. Oh, betul-betul. 1000 wajah maksudnya, Dok. Kayak orang anu itu. Dia itu bermuka dua. Berarti jangan dipercaya dia ini. Dua mukanya. Oh dia itu ada yang parah dok, betul. Ada yang cuman dia sehat di rumah tapi dia pas di swab itu positif. Betul. Agresif. Hey, tunggu dulu. Kita ini sudah masuk di tahun keberapa ini? Kedua ya? Kedua. Nah ini kira-kira kalau dari kedokteran maksudnya misalnya kan virus corona ini ada di tahun 2000 berapa tuh? Di Indonesia 2020. Betul. 2020 ya. Saya ikut beritanya tuh. Luar biasa. Biasanya tapi kok tidak mau divaksin? Sama saya juga. Jadi kira-kira selain virus corona ya, yang mematikan itu kan ada virus apa kemarin itu? Yang ada variasi baru itu. Ini kan sampai bergelombang datangnya kemarin. Ini virus kira-kira bagaimana ini? Ya lalu itu SARS atau anu flu Hong Kong, ada flu Singapura, terlalu banyak nama negara ini flu. Ini virus satu negara sebenarnya. Sebagai masyarakat ini sudah takut sekali sudah 2 tahun ini kita tidak ada. Kira-kira langkah yang lebih tepat ya. Misalkan kan tadi sudah melakukan apa? Protokol kesehatan ya. Berapa M tadi itu? Yeah. Kemudian apa lagi? Berapa T berapa lagi T, tadi itu? 3 T. Besok kira-kira, berapa Z? Ya, kira-kira kita ini apalagi untuk usaha-usaha, itu PPKM. PPKM? PPKM. Nah, itu kira-kira bagaimana menurut dokter dan dari pihak kesehatan masyarakat melihat fenomena ini? Maksudnya, kami ini takut, kemudian ada masyarakat yang tidak ingin disuntik, dan ini lama. Kira-kira bagaimana itu pandangannya dari berarti kesehatan? Berarti DP tips. Ya tips, ya kira-kira seperti bukan itu. Bukan cuma doi. Ya tipsnya itu seperti apa? Supaya orang siapa yang jawab ini? Tanya Pak Dokter. Dari Kesmas dulu. Ya, jawab dua-dua saja. Ayo dua-dua silakan menjawabnya. Ayo silakan. Oke, tabrak suara. Dari pencegahan dulu ya. Ya, Kesmas itu pencegahan. Ya. Oh iya. Oke, jadi sampai sekarang memang untuk terkait pencegahan yang diupayakan oleh pemerintah itu salah satunya adalah vaksin. Kemudian kita tetap protokol. Itu saja dulu sebenarnya yang perlu kita lakukan. Ya, protokol kesehatan itu ada 3M, 5M ya. Sekarang cuci tangan, menjaga jarak, masker. Nah, sekarang itu masker sudah dianjurkan lagi. Kalau menggunakan masker harus dua lapis. Ya, ada juga syaratnya. Dua lapisnya satunya masker medis, satunya kain. Itu kalau kita mungkin berada di tempat-tempat yang punya risiko tinggi. Ya, kalau dokter bisa pakai KN95, N95, itu cukup satu saja. Karena M5 itu? Iya. N95. Pak Wawan, ya. Kenapa makin kesini ini COVID ini makin menggila? Sudah lalu itu awalnya biar pakai masker scuba apa segala macam itu bisa. Ini sudah pakai dua lapis. Iya. Baru dibilang ada variannya. Ini kayak makanan saja, ada toppingnya, ada apa, bingung saya dengan. Iya, pakai boba. Sebenarnya karena masyarakat juga, dok ya? Iya. Karena kita sendiri sebenarnya. Kenapa virus ini
kayak merubah diri terus itu ya? Ya, itu namanya mutasi. Iya, mutasi. Dorang ini apa sebenarnya? Jadi aneh, virus makhluk hidup juga. Kenapa bisa dia bermutasi? Yeah. Karena dorang dicuek, jadi dorang merubah begitu. Karena dicampakkan. Iya, karena dicampakkan, tidak dihiraukan, makanya dorang merubah jadi membesar. Hempot, makanya ngana divaksin. Iya, biar kalau ngana sudah rasa divaksin. Saya, karena saya berpikir begini, Pak. Dengan dok, aduh, Pak Dok. Pak Dok, ya. Begini, Pak Dok. Karena saya pikir kalau kita semua satu Indonesia sudah divaksin, ini virus akan bermutasi lagi. Pikiran saya begitu. Dia kapan kita divaksin lagi, bermutasi sampai besar. Saya berpikir virus ini tidak akan hilang sampai air laut naik ulang. jangan sampai terjadi. Sampai ada varian baru. Iya, dia karena tiap dari tahun 2020 masuk di Indonesia, banyak betul variannya. Awalnya itu ada yang kena virus corona, dia jatuh, bisa, oh corona. Ada yang jatuh, mendadak lalu ada penonton saya berita itu. Hoax itu mana? Ini berarti. Tidak tepat cari informasi ini. Berarti, waktu itu berita mengambil anu toh, apa yang dorong lihat, oh ini corona. Nah itu saring. Jadi sekarang ini mulai banyak variannya virus ini. Jadi saya takut. Komunitas tidak saring itu. Tidak saring. Karena saya bukan teh. Kalau teh saya saring. Itu yang Pak. Itu. Yang ngapa dia? Tolong mau dengar dulu ini. Iya, penjelasan. Oke. Supaya kamu tahu. Iya, disambung lagi dulu. Iya. Jadi lanjutkan lagi tadi. Iya, tolong mau dengar ya. Penjelasannya tadi. Mungkin kalau ya, dua-dua saja saya, jangan tadi ditanya kenapa virus ada lagi. Nah, sama dengan virus flu ya. Dari dulu sampai sekarang ada lagi macam-macam lagi. Kenapa bisa begitu? Karena bentuknya virus ini, virus itu ada yang namanya DNA dan virus RNA. Nah, virus COVID ini termasuk virus RNA. Nah, virus RNA ini adalah informasi genetik yang hanya satu untai. Jadi dia gampang sekali untuk berubah. Beda kalau dia virus DNA, karena dia punya dua untai, jadi berpasangan. Oh? Nah, itu dia. Jadi semakin kuat. Tapi kalau yang satu ini hanya satu untai, artinya dia jomblo. Nah, mudah sekali rapuh. Dia, Jadi virus ini mudah rapuh. Jangan sendiri, gitu. Cepat rapuh. Karena virus mudah rapuh, inilah dia kemudian bermutasi. Dia berkembang biak, dok. Iya, dia kalau berkembang biak tambah banyak. Nah, dia bermutasi. Nah, mutasinya virus inilah yang kita sebut varian alfa, varian beta, varian delta, varian gamma. Nah, sekarang dia makin kuat varian gamma itu. Sampai Z. Nah, cuman teman-teman tidak perlu khawatir. Karena vaksinnya kita, vaksin saat itu masih efektif dengan semua varian. Ah, ini ada. Ya. Ini masyarakat ini takut. Jadi bagaimana apa? Itu kan vaksin itu memang betul-betul tidak. Dokter kok lihat? Iya, makanya itu saya tanya itu, apakah betul-betul manjur? Mm-hmm. So tidak mau kena lagi atau bagaimana? Oh. Kok tidak ingat tadi divaksin dia kena ular. Pokoknya itu masyarakat betul. Harus supaya dia mau divaksin. Begitu, itu yang saya maksud, supaya ngana mau divaksin. Pokoknya dokter kasih Anda. Iya, itu diyakinkan. Nah, vaksin kalau kita sudah divaksin tidak ada jaminan, seluruh vaksin tidak ada jaminan 100% tidak kena ulang. Ya. Ya, karena vaksin hanya salah satu upaya kita untuk mencegah. Cuma upaya? Salah satu upaya. Karena upaya salah satu supaya tidak kena ulang. Nah, itu. Kalau begitu, kalau supaya tidak mau kena lagi, perketat protokol kesehatan. Itu ya. Karantina mandiri. Pergi vaksin, kemudian ya. Pakai masker. Ya. Baru? Jangan berkumpul-kumpul. Aduh, tidak bagus sama si rombong. Sebenarnya kuncinya di situ. Itu kuncinya. Berarti ngana di rumah, di kamar terus, tidak boleh bergaul. Pas keluar, lebih parah ngana. So, si memborong ngana kalau begitu. Gila ngana. Jadi yang keluar itu bagaimana harus... itu, dok? Yang satunya tadi, dan kalau setelah divaksin, dia malah tubuhnya bereaksi lebih. Oh, ada kipi ya? Kipi. Nah, itu memang menarik sekali. Jadi teman-teman sebenarnya tidak usah khawatir. Saya ingatkan teman-teman, barangkali ada yang sudah punya anak, ada yang punya ponakan di rumah. Habis imunisasi, malamnya demam. Iya. Nah, sama berarti kan? Nah, tanda demam itu sebenarnya bisa kita katakan kejadian ikutan pasca imunisasi.
Tapi apakah itu sangat mengkhawatirkan? Ada dua, ada yang bersifat lokal, ada yang bersifat general. Ada yang kemudian mudah saja gejalanya ringan, tetapi ada yang menimbulkan gejala berat. Nah, saat ini yang muncul demam itu teman-teman tidak usah khawatir. Munculnya demam, munculnya kejang, rasa mengantuk, pusing, itu sebenarnya adalah reaksi tubuh terhadap vaksin yang masuk. Artinya sistem pertahanan tubuh kita sudah bekerja. Okay. Dok, ini virus ini siapa yang bikin, dok? Aduh, virus itu bukan siapa-siapa yang bikin itu. Ada sendiri begitu? Ada, sudah dari dulu. Ya, dok, ini dok. Apa? Bingung saya dengan virus. Saya kan divaksin kemarin. Karena ditanya, mana ada bawaan penyakit ini? Asam lambung. Namone. Asma. Jantung. Ya. Kenapa harus begitu? Ya. Padahal ini kan obat. Antibody harusnya kan orang yang sudah kena penyakit aman dia. Ini kenapa? Oh, tidak boleh yang ini asma, tidak boleh darah tinggi. Ya. Darah rendah boleh. Nah, itu. Betul sekali. Itu memang namanya screening harus diperketat pada saat sebelum imunisasi itu. Ya atau vaksin. Kenapa? Saya jawab sebentar. Ya. Okay. Aduh. Mengganggu betul. Ngopi, ngopi. Mencari terbenam. Temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini, ku bertahan. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan baru untuk hidupku. Ini ku bertahan, aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa, aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Dengan keyakinan kita pasti bisa. Makanya di vaksin. Ngana yakin, ngana tidak sakit. Sebenarnya itu juga doknya. Apa berarti, maksud buku ini? Tidak bagi nggak dengar. Mana bapak nanya yang butungain kasihan. Biar saya dari kampung begini, saya tahu juga ini apa-apa ini kasihan. Sekolah, sekolah saya ini kasihan. Mana jangan begitu. Maksudku begini, apa? Itu susah lupa so tadi. Vaksin, ini vaksin. Karena kita teman, kau harus kasih kuat saya supaya mau saya divaksin. Iya, itu. Makanya harus diyakinkan. Karena saya ini banyak sekali nonton berita, baca berita. Ya. Karena saya tidak mau berat sebelah. Ya. Harus dengar yang pro, ada yang kontra, supaya seimbang omput. Ya, kalau tidak, kalau ke sana, kalau ke sana saya berat sebelah gitu. Ya. Kalau ke sana saya berat sebelah juga. Jadi saya harus seimbang, mendengarkan semua berita yang ada. Tapi sampai detik ini tidak mau divaksin. Karena salah ada berita yang mungkin. Vaksin itu belum sesuai itu. Oh. Ada kan di Indonesia ini ada berapa vaksin yang masuk? Ada yang dari India atau yang dari Jerman lah. Terlalu banyak vaksin tuh. Jadi bingung. Itu makanya vaksin baru masuk di sini baru satu kan tahu. Satu. Mau di Palu. Yang di Sulawesi Tengah baru. Sulawesi Tengah ini baru satu. Ya. Oh, tidak mau masuk yang lain? Ya, belum. Tidak bisa kalau satu belum habis masa satu lagi. Oh, begitu dia. Kenapa mesti banyak varian vaksin ini, ya, Pak Dokter? Okay. Tunggu dulu, dijawab dulu tadi itu yang masalah banyak, kenapa harus yang yang gejala ini tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, itu sebenarnya upaya kita menghindari KIPI tadi, adanya kejadian yang semakin parah. Nah, kenapa dia bisa makin parah? Contohnya seperti ini. Kalau teman-teman punya reaksi alergi, itu ditakutkan vaksin yang dimasukkan itu bisa memunculkan reaksi alergi. Oh, nah, itu. Teman-teman punya asma. Nah, kalau teman-teman punya asma kemudian dia alergi, bisa semakin memperparah kondisi.
Kalau asma. Ya, kemudian teman-teman yang punya riwayat penyakit-penyakit degeneratif, jantung, hipertensi dan sebagainya, itu juga kita pertimbangkan untuk mendapatkan vaksin. Lalu utamanya penggunaan obat-obat jenis tertentu dalam jangka panjang juga harus kita hindarkan dari pemberian vaksin. Ibu hamil? Ya, kalau ibu hamil saat ini sudah direkomendasikan dengan catatan tertentu. Anak kecil? Ya, sekarang anak kecil juga sudah dianjurkan untuk divaksin mulai usia 12 sampai 18 tahun. Masih Sinovac juga? Masih sama. Dok, ya. Saya juga mau tanya lagi dok, kayaknya bertanya terus saya ini. Saya mau bertanya kau terus ini, bingung saya. Karena dia lapar, maksudnya setiap bertanya, anu lagi, lapar lagi. Lapar lagi. Ya. Ini kan dok, setelah dua kali divaksin, divaksin pertama, apakah dosis yang divaksin pertama itu sama dengan dosisnya divaksin kedua? Iya. Atau dosisnya sama saja? Sama. Jadi terus sama. Di dengan yang tadi dibilangkan dok, banyak sekali varian jenis-jenis vaksin ini. Iya. Jenis-jenis vaksinnya banyak sekali. Apakah dia disuntikan khusus sesuai dengan sudah di level berapa COVID-nya, penyakitnya? Oh. Kayak tadi ada varian Delta dan yang lain-lain itu dok. Iya. Apakah dia memang masing-masing setiap vaksinnya itu khusus untuk dikategorikan sama COVID-COVID yang lain itu dok? Iya. Itu berarti vaksin A, B, C, D ini apakah khusus untuk jenis yang saat varian A, varian B, tidak. Jadi tidak seperti itu. Jadi sebenarnya kenapa banyak sekali produk vaksin, ya ada banyak sekali tipe vaksin, karena memang ada beberapa macam teknologi yang digunakan untuk membuat vaksin itu. Ada yang virusnya langsung dilemahkan, ada yang cukup informasi genetiknya, ada cukup bagian protein yang kecilnya saja yang digunakan. Nah setiap perusahaan farmasi yang mengelola vaksin, yang membuat vaksin, itu berbeda-beda teknologinya, tetapi sebenarnya efektivitasnya sama terhadap semua varian virus yang ada. Okay. Pak, vaksinnya berapa persen tidak terjangkit lagi? Ya, kalau untuk Sinovac yang kita gunakan di Indonesia kurang lebih 63,5% keefektivitasannya. 30%-nya kemana? Nah, itu tadi. 35%-nya kemana? Yang disampaikan Pak Wawa. Cuci tangan, masker. Tadi yang herd immunity tadi, kebalan kelompok. Harapannya kalau kelompok sudah kebal, nanti orang-orang yang tidak bisa divaksin, seperti tadi yang disampaikan Dr. David, yang ada penyakit jantung atau mungkin asma yang tidak bisa divaksin, mereka juga terlindungi. Jadi kita-kita yang sehat, yang kuat, yang bisa divaksin, ayo kita vaksin supaya kita juga bisa melindungi kayak neneknya kita di rumah yang sudah lansia kan. Lansia tidak jadi bisa divaksin sementara. Bisa. Lagi yang punya penyakit. Kalau dia punya penyakit tidak bisa divaksin. Bisa. Wah, jadi itu yang kita lindungi. Gitu ya. Jadi penyakit saya berarti. Oke. Nah, jadi misalkan kalau kayak tadi kan penjelasan sudah panjang lebar tentang vaksinasi. Nah, untuk mensosialisasikannya. Nah, ini kan kita ini dilarang kumpul-kumpul. Bagaimana kira-kira? Bakas yakin masyarakat. Iya. Orang mau divaksin. Nah, mensosialisasikannya ini seperti apa kira-kira? Mulai dari misalkan dari Kesmas, dari kedokteran sendiri juga seperti apa kira-kira? Ya. Nah, jadi silakan dari Kesmas dulu. Apa Palu ini Indonesia semua ini? Ada kalau di kantor itu kabag, kepala bagian. Kalau di sini tidak, kabaga. Kabaga. Kepala batu ya. Kabaga. Ya, begini, jadi patut kita syukuri sebenarnya kalau di kotanya kita ini, di Palu ini, vaksinasi sudah lumayan tinggi lah. Ya, itu sekitar ada sekitar 23% ya yang sudah vaksin dua kali. Nah, itu di atasnya nasional. Nasional masih di kita, sekitaran 7%. Nah, itu yang kita harapkan terus bertambah, terus masyarakat mau vaksin. Nah, bagaimana meyakinkan dan siapa yang meyakinkan? Tentu kita semua. Ya, kita semua, terutama kita jangan selalu share menyebarkan informasi yang keliru. Hoax. Hoax, ya. Pernah menyebarkan, disebarkan saja. Nah, itu juga jangan sampai kita terima juga. Ya, kalau ada yang kita terima jangan langsung dipercaya karena biasanya cuma potongan-potongan video, potongan-potongan informasi, ya itu harus kita cek lagi atau tanya langsung ke dokter. Nah, itu lebih pas. Tanya ke dokter, kira-kira ini efeknya apa, bagaimana ini vaksin, bagaimana cara vaksinnya, itu perlu ditanyakan. Bisa tidak Indonesia buat vaksin sendiri dong? Nah, sampai sekarang Indonesia sudah membuat vaksin sendiri. Nah, kita punya BUMN Bio Farma di Bandung, itu yang sudah memproduksi vaksin. Untuk itu sudah dipakai? Sudah digunakan, jadi sudah tahap uji klinis. Sampai sekarang untuk kalau sudah selesai bisa digunakan. Yeah.
Nah, itu yang masyarakat tako itu, yang uji-uji klinis ada itu. Ujian dari mana itu? Nah. Itu dulu itu. Sampai masyarakat tahu. Ya, sedangkan ambesim diuji. Iya. Sampai orang mau divaksin karena siapa ada biasanya uji coba dulu kan? Iya. Tes drive apa? Betul. Kira-kira kalau batabrak tembok dia bisa atau tidak? Nah, itu harus lulus uji itu. Dia harus lulus ujinya. Jadi proses pengujian sesuatu itu sampai menjadi vaksin itu butuh proses yang panjang. Nah, ada mulai uji laboratorium, kemudian uji ke klinis di masyarakat, sampai uji toksisitasnya, serta pengawasan pada saat dia sudah disebarluaskan. Itu tujuannya adalah untuk menjamin keamanan dari vaksin itu. Jadi kalau pemerintah sudah mengeluarkan bahwa vaksin ini bisa diberikan kepada masyarakat, bahwa itu sudah dijamin aman. Tidak perlu kita takut. Berarti sekarang ini vaksinnya Indonesia ini masih uji klinis? Ya, masih belum dalam. Belum disebarluaskan? Belum. Ya, masih diuji. Makanya Indonesia masih... Betul. Impor. Karena kebutuhan kita besar. Nah, sasaran vaksinasi di Indonesia itu kurang lebih 208 juta orang. Nah, itu butuh vaksin yang besar. Butuh jumlah dosis yang besar. Oke, untuk melanjutkan yang tadi, misalkan untuk sosialisasinya, kan dilarang kumpul-kumpul. Ya, lewat apa semua ini untuk sosialisasinya ini? Jadi kalau misalkan kumpul kan harus, ya tentunya pakai prokes kan? Ya. Nah, tapi kalau misalkan dilarang kumpul betul-betul, hilang, tidak ada yang kumpul-kumpul. Nah, bagaimana caranya? Ya, kalau saya sih silaturahmi bisa lewat mana saja. Iya. Sekarang silaturahmi secara online juga sering kita lakukan. Iya, online betul. Ya, rapat-rapat, meeting secara online. Apalagi sekarang kan PPKM. Betul. Iya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Masyarakat. Nah, jadi begini, biar masyarakat tidak resah, ya. Apa harus ada sosialisasi dari kalau misalnya dia mau kerja, karena kalau di rumah terus tidak mau dapat duit orang. Dia mau makan apa? Sampai anak, sampai orang tua kasihan. Mau makan apa dong orang kalau kita di rumah terus? Mau makan hati nanti. Saya takut kalau makan hati jadi pongko itu. Pongko yang makan hati, astaga. Itu yang saya takut akan. Maksudnya, Pak kasih tahu akan masyarakat biar mereka tidak, oh begini kalau saya mau pergi kerja. Nah, tadi apa? 3T? Berapa T? 5M. Ya itu. Karena sekarang ini nama banyak sekali orang keras kepala. Gara-gara berita hoax tadi itu juga. Ya. Jadi ini Pak kasih yakin. Dari kesmas dengan dokter itu harus penting itu. Nah. Setiap hari. Setiap hari turun ke rumah-rumah. Setiap hari. Ini seanggara. Pak sensus, Pak. Sensus penduduk. Itu sensus. Oh. Ini berarti masalah perilaku Pak Wawan. Iya, perilaku. Kebutuhan masyarakat. Iya. Pak Wawan. Iya. Kita bersyukur Palu ini dapatnya PPKM mikro, bukan darurat. Oh, iya. Jadi kalau mikro itu masyarakat masih bisa beraktivitas sebenarnya, tapi dibatasi. Jadi masih bisa cari kerja, masih bisa jualan. Nah, karena dia masih bisa, tentunya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Bagaimana kalau dia buka warungnya, buka kafenya, dibatasi orang yang masuk ke dalam, kemudian jaraknya diatur, kemudian harus diwajibkan yang masuk pakai masker. Ya, kecuali mau makan mungkin. Nah, kenapa diatur jaraknya di dalam? Ya, tadi harapannya pada saat dia makan aman karena jaraknya jauhan, begitu. Oh, iya. Jadi sebenarnya itu enaknya kita di Palu masih dalam tahap PPKM sebenarnya, mikro. Pak, jaraknya virus ini bisa masuk ke apa membagi penyakit ini beberapa meter. Menular, ya. Penularan. Penularannya. Penularan. Supaya dia tidak menular, dia pakai jarak. Ya, betul. Kalau virus ini, kalau itu kenapa kita pakai masker, kenapa kita pakai face shield seperti ini? Karena untuk menghindari pancaran atau paparan dari si virus. Nah, pada saat kita misalkan buka mulut, berbicara dan sebagainya, virus itu bisa keluar. Nah, rata-rata memang diukur kurang lebih 1 sampai 1,5 meter bisa menyebarkan. Untuk itu kita harus jaga jarak. Nah, paling penting lagi selain jaga jarak, pakai masker karena sumber port di entry atau jalur masuknya itu ya melalui hidung, melalui mulut kita. Dia mulut, hidung, telinga begitu? telinga belum. Bahaya kalau ditutup. Jangan kalau telinga ini, itu Pak dengar, harus dengar itu. Suara-suara positif. Jangan suara negatif, baru mana jadi agresif. Kalau lagi nanti disuntik.
Berarti dok, ngana? Berarti dok tidak apa-apa sebenarnya kalau sudah pakai masker 3 lapis. Biar tidak mati ngana tiap nafas. Maksudnya 2 lapis. Yang sudah dianjurkan sekarang kan 2 lapis. Iya. 2 lapis. Tidak apa-apa, tidak jaga jarak. Tetap jaga jarak. Tetap harus kita jaga sudah jarak. Sudah tidak mungkin dia keluar dok. Iya, semakin kita memperketat protokol kesehatan, insya Allah semakin aman kita ya. Terhindar dari infeksi. Tapi sapu akam memang kau ini. Memang. Itu memang itu harus dijaga jarak. Artinya besok anak ada berapa titik di sini nih? Ada berapa titik di Kota Palu? Mana bapaksin besok jangan. Iya. Tidak sadar dia sebarkan virus ini. Betul. Jangan masuk ada virus. Tunggu dulu dong. Virus. Cinta. Okay. Apa ngana dari tadi gara-gara Novi itu? Iya. Cinta. Jadi Pak Dokter, ini apa namanya untuk pengalaman Pak Dokter sendiri ketika menangani pernah pasti kan pernah menangani apa orang yang terpapar. Ya orang yang terpapar COVID yang sudah parah sekali. Coba ya barangkali di share dengan kita pengalamannya Pak Dokter waktu menangani itu. Yang sembuh ini. Sampai yang mulai dari sakit dia dapat memang sampai dia mati parah. Begitu dong. Sampai dia sembuh, sampai dia sembuh. Kedekatan ini mati ya, banyak. Saya sendiri sebenarnya tidak terlibat langsung untuk proses penyembuhan karena memang ada teman-teman dokter yang jadi kita membagi supaya tidak semua teman dokter terlibat langsung di penanganan isolasi, ada yang pelayanan non-isolasi. Nah itu tetap penting karena pelayanan masyarakat harus jalan keduanya. Jadi ada yang untuk khusus COVID dan ada yang non-COVID. Nah tapi kalau lihat pengalaman teman-teman yang lebih banyak untuk COVID, bahwa ya upaya kita, upaya dari sisi medis itu sebenarnya hal yang paling terakhir dilakukan. Hal yang paling terakhir. Selalu penanganan secara medis itu adalah hal yang terakhir. Nah, jadi kalau teman-teman itu harapan kita tidak terpapar, maka kita tidak sampai menangani secara lebih lanjut. Dok. Oke, tetap pencegahan. Ya. Mak, saya potong terus dokterin. Masih kayak pertanyaan itu nih, dok. Iya. Supaya mau divaksin, iya. Jadi harus banyak bertanya. Mudah-mudahan saya mau divaksin. Harus. Maksudku, mana bagusnya dok, kalau kita terpapar COVID, kita isoman atau ke rumah sakit? Ya, okay. Mana bagusnya, ke rumah sakit atau di rumah sendiri bakurung? Bakurung begitu ya. Mana bagusnya? Apa biasa dok, kalau langsung ke rumah sakit orang langsung takut. Iya betul. Langsung isolasi. Biar cuman babi susah dikit dibilang corona, takut. Iya itu yang bahaya. Mana bagusnya? Ya sebenarnya tidak teman-teman bahwa di rumah sakit pun layanan pasien non-COVID itu tetap jalan. Tetap jalan, tapi memang sangat selektif untuk menghindari ya berbagai macam infeksi. Kita tahu rumah sakit itu tempatnya infeksi, jadi kalau boleh dia tidak masuk rumah sakit ya jangan. Nah, arti tidak semuanya orang di rumah sakit juga kena corona. Tidak. Jadi ada tempat khusus untuk penanganan corona. Untuk corona ada COVID. Tempat khusus dia. Ya, kita harus pisahkan VIP dari begitu. yang tidak. Ya betul. Untuk pejabat betul. Jadi dikhususkan pelayanannya. Nah, kalau tadi pertanyaannya bagaimana untuk isolasi mandiri ya. Nah, teman-teman kalau yang tidak bergejala atau gejala ringan mungkin sedikit berkurang penciuman, yang demam sedikit terus hilang atau rasa ada yang mual muntah, kelelahan, itu bisa isolasi mandiri di rumah. Tetapi jangan lupa ada baiknya juga dilaporkan ke dinas kesehatan melalui puskesmas juga bisa atau rumah sakit untuk mendapatkan obat-obatan dan juga vitamin. Nah, teman-teman isolasi mandiri dengan juga ada catatan, kalau terjadi gejala yang memberat, misalkan terjadi sesak, demamnya tinggi, semakin tinggi, nah itu ada baiknya ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lanjut. Nah itu, ya. Tapi karena tidak sesak-sesak. Tidak, kok. Belum pernah, jangan minta. Jangan minta. Makanya, sebelum tersesak-tersesak, karena divaksin. Satu kali lagi tuh dok. Satu kali lagi ya. Saya kemarin dok, saya kemarin itu masih lelah semua, saya rasa ini badan pegal. Cuma saya intinya penciuman. Saya cium istriku masih. Saya cium istriku, masih istriku. Masih. Berarti tidak. Belum. Aman berarti, aman. Berarti memang harus divaksin. Harus divaksin. Ya, itu. Dok, bertanya lagi saya, Dok. Virus COVID-19 dia masa berkembangnya, masa inkubasinya ya? Iya, masa inkubasi. Ya? Masa inkubasi, masa berkembangnya penyakit itu, dia berapa lama untuk COVID-19 ini? Soalnya kan ada yang beda-beda kan, ada yang punya gejala, ada yang tidak punya gejala. Itu kira-kira punya masa berkembangnya yang berbeda-beda dok, kira-kira? Ya,
Jadi memang kalau misalkan seperti itu ya, ada yang kalau imunnya kuat, ya imunnya kuat, maka kita bisa melawan si virus dengan gejala yang ringan. Misalkan munculnya hanya gejala-gejala ringan. Tetapi kemudian ada yang imunnya kurang, nah itu yang bisa saja memunculkan gejala yang lebih berat. Itulah kenapa penting vaksin, paling tidak selama kalau dia terinfeksi virus, dia tidak berkembang sampai gejala yang berat. Nah kemudian kalau tadi ya, nah berapa lama sih? Jadi saya jelaskan seperti ini saja, rata-rata seseorang yang sudah terinfeksi itu virusnya sudah tidak dapat menularkan kurang lebih 10 hari setelah dia terinfeksi. Oke, jadi kalau dari pemerintah juga menyarankan isolasi mandiri 10 hari, ditambah 3 hari bebas gejala, tidak ada gejala apa-apa, sudah selesai. Apa sekarang ini itu OTG orang tanpa gejala? Sekarang ini banyak juga, ada OPS, orang pantau sekali. Itu yang bahaya sebenarnya ya. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Itu bahaya sekali. Itu bahaya. Lebay. Lihat dia tahu, lebay sekali. Lebay OTG, jangan itu. Nah, itu. Lebay OTG. Gara-gara itu, gara-gara itu mana sampai pada ngasak tidak mau di anu vaksin. Itu juga masalah ibu hamil yang melahirkan. Iya. Coba. Ibu hamil. Ibu hamil Mi. Melahirkan. Saya ibu hamil. Oh. Sama makasih hamil ngana. Ngan tadi suntik corona, bukan suntik vaksin. Ibu hamil. Itu. Iya. Cotanya jadi kan ibu hamil. Apa? Kalau dia melahirkan. Terus anaknya keluar positif. Kira-kira terkena positif. Bisa positif. Terpapar positif atau bagaimana itu? Iya, semua itu memang ada penanganan khusus. Nah, sehingga kalau ibu-ibu yang hamil kemudian positif COVID, nah itu perlu penanganan khusus pada saat persalinan. Nah, dengan adanya penanganan khusus itu kita berupaya seminimal mungkin supaya dia bisa terhindar dari infeksi COVID. Berarti nah. Anaknya keluar itu langsung kasih pakai APD begitu? Tidak. Itulah kemudian kalau anak sudah keluar, langsung ada di anak pongko dero. Oh, anak pongko dero. Pas keluar langsung mama. Nah, itu langsung ada penanganan tersendiri antara ibu. Oh, ada penanganan sendiri untuk ibu hamil. Ya. Berarti kalau ibunya sudah positif, pasti anaknya yang keluar itu positif juga. Oh, tidak seperti itu. Tentu. Tidak seperti itu. Ah, itu. Oh, berarti kekebalan tubuhnya berbeda lagi dari. Betul. Jadi berarti ini anaknya lebih kebal dibanding anak. Anak ini bagus, baik-baik semua saja di satu dunia ini. Kembali jadi baik orang mau tidak. Ya karena sebenarnya ibu hamil juga itu antibodi yang sudah terbentuk pada ibu hamil itu dikirimkan buat anaknya. Oh, begitu. Jadi anak-anak sudah punya itu, sudah punya kekebalan. Jadi begini kesimpulan saja, apa orang semua ada ngana yang mau vaksin? Apa sama vaksin lagi yang kedua kali? Berarti jadi, saya sudah mau divaksin. Saya mau. Kalau umpot mau tidak ini? Kayaknya mau dulu. Masih ragu. Kalau nggak tadi vaksin di rumah terus nggak, jadi pongko nggak di rumah terus. Iya tidak ditegur kita kalau tidak divaksin. Itu yang tegur, dijauhi masyarakat nggak. Karena vaksinnya ada dia punya kartu tuh dok. Iya betul. Ya. Itu. Untuk apa kartu itu? Terlalu pertanyaan. Nah ini urusan dok. Nanti saya ke rumah dokter. Boleh. Ya, Coba bertanya-tanya apa bawa anak istri bertanya ke dokter. Ah, aduh terima kasih nih dok. Jadi orang tadi. Tadi ompot memang kabaga, jadi bisa mau divaksin akhirnya. Vaksin orang besok. Nah, saya ke rumah dokter dulu, buat tanya ulang. Terima kasih dokter, terima kasih, David, sama-sama. Pak Wawan dari Kesmas. Ya, bukan, ingat ya, bukan Wawan Dero, ingat. Wawan dari Kesmas. Pokoknya, ngana harus siap divaksin. Siap, toh? Vaksin, siap dong. Oh, iyalah, pasti. Vaksin itu aman. Vaksin itu halal. Vaksin itu juga gratis. Berarti kita harus vaksin. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Kan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalan hidup ini.
pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Dan tak kenal putus asa.